Kembali lagi di channel Bonek CPM, guys. Tadi saya nggak sengaja, guys, buka Play Store itu ternyata car parking itu banyak yang duplikat ya, guys. Banyak yang palsu ya. Banyak game-game seperti car parking punya Olhas tapi developernya itu beda ya. Pemiliknya itu beda. Coba kalian buka di Play Store. Lalu di sini ketik pencarian ya. Ketik pencarian yaitu car parking multiplier, terus belakangnya itu kasih mod ya, mod seperti ini, lalu telusuri atau shot. Nah ini guys, punya Olhas nomor satu ya. Terus yang palsu itu yang ini guys, yang ini 1 2 3. Semalam saya cek itu ada 4 guys, nggak tahu yang mana satu lagi. Ini yang pertama ya, ini apa screenshotnya, ini kan punya Olhas semua ini guys. Tuh guys kan, wah istriku chatting guys. sorry. Nah logonya ini mirip yang dulu ya. Terus komennya pun marah-marah. Ini developernya bukan Olhas, orang lain ya. Terus ada lagi di bawahnya. Nah ini, malah mirip banget ya. Tih, ini karakternya yang perempuan ini kan punya Olhas kan, cuma beda namanya aja. Super Car Parking punya Olhas, Car Parking Multiplayer. Ini Super Car Parking. Aduh. Terus mana lagi? Nah ini sama juga loh, kayak punya Olhas kan. Ya Allah, ini nggak ada namanya, cuma simbolnya doang atau ikonnya doang ya, logonya doang. Nah beda. Game JBM palsu, lebih baik download yang asli. Deddy Mulyana. Nah iya, penipuan semua ini. Ini udah 1 juta loh yang download loh. Gila ya, ini screenshotan punya Olhas semua ini. Tapi bukan punya Olhas loh. Yang punya Olhas yang ini ya, yang sekarang ya. Loh, Olhas cepat merubah tampilan ininya, ikonnya, simbolnya ini cepat dirubah karena banyak yang meniru ya. Ini yang asli yang punya Olhas ya. Kalau yang tadi itu developernya itu beda-beda. Nah ini, terus yang atasnya ini, terus ini. Cuma dia ambil screenshotnya punya Olhas ya. Oke, itu aja ya guys.